guys, welcome back di channel kita Arjuna Jaya Sakti. Ini adalah video intercom kit dari Dahua ya. Video intercom merupakan alat untuk berkomunikasi secara audiovisual dengan tamu sebelum diizinkan masuk ya. Sangat berguna sebelum menerima tamu, apalagi saat ini sedang pandemi, tentunya kita gak mau sembarangan terima tamu ya. Oke, kita langsung unboxing video kit intercomnya. Sini di dusnya ada tulisan Dahua kit video intercom dan jargonnya tagline plus logo IP. Ini gambar ruangan. Sini juga spesifikasinya, IP cam surveillance, connect, wide angle field, quick recharge, sama plug and play. Di sampingnya ini ada fitur-fiturnya. Ada 2 MP CMOS kamera, night vision, wide angle field, indikasi suara, indikator video dan audio messaging, anti tamper alarm, LED indikator. Untuk layarnya ada 7 in touchscreen, 2 door control, IP surveillance, alarm, bisa integrasi ke alarm juga, group call, sama standar POE. Di bawahnya ada connected dengan aplikasi. Sampingnya lagi, oh sama ya, sini ada tulisan video.com sama tagline-nya. Ini device yang ada di dalam box ini lah, mana ada belnya, ada ada intercomnya yang untuk indoornya, POE, sama series dan series. Oke, kita buka dulu. Cara kerjanya cukup mudah ya teman-teman. Tamu bisa makan bell, terus si bell tersebut bell dipencet, nanti keluar di gambarnya di layar touchscreennya. Jadi si pemilik rumah bisa lihat siapa yang datang. Di dalamnya yang pertama box POE switch,
Switch. Lima port ya. Dengan kecepatan 100 megabit per second. Unmanaged quick stop switch. Oke, kita buka dulu kelengkapannya yang ada di PoE. Pertama, buku manual. Ini teman-teman ada kabel power. Ini kabel power untuk adapter ya. Nah, ini adapternya. Adapternya. Dan ini unit si PoE-nya. Nih. Oke. Ini ada 5 port. Port 1 untuk power ya. Yang untuk uplink-nya. Ini sisanya 4 port. Ada switch. External di belakangnya, ini port untuk power, power DC, ini pinggirnya nggak ada ya, kiri doang. Oke, itu untuk adapternya. Oh sorry, itu PoE nya ini adapternya, powernya 53 volt. Oke, box pertama kelengkapannya untuk box PoE-nya. Yang kedua, ini ada outdoor untuk di outdoor station-nya atau bell-nya yang disimpan di luar. Ada ini boxnya cukup kayak tadi ya, ini berwarna terusnya boxnya. Tulisan Dahua di sini, auto station IP, ini koneksinya PoE. Oh ini fiturnya, ini tulisan Dahua. Ini ada fiturnya. Supply by 2 wire of PoE. Di power supply-nya bisa untuk bisa pakai 2 kabel atau bisa langsung pakai PoE. Mechanical button, night vision, voice indication, group call, aluminium alloy, plate. Ini ingress protection-nya. IP55. Ini untuk mount-nya. Udah ready di aplikasinya. Bisa di-download di App Store atau Google Play. Ini produknya. IP Pila Outdoor Station. Ini box sampingnya ada tulisan bahwa outdoor station. Ini 2MP CMOS kamera, kameranya 2MP standar PoE. Oke, yang ini udah ada ya, 2 tadi. Oke, kita buka
bahan-bahannya, buku manual, sama unitnya. Oke, ini terbuat dari serat aluminium. Ini ada untuk tombol bel-nya, indikator, suara, bisa untuk ngobrol juga di sini. Ini unit kameranya. Di sini ada tulisan buahnya di atasnya. Belakangnya terlihat ada ada tulisan modelnya sama keterangan powernya SN dan lain-lain. Ini untuk topologi diagram kabelnya ya di sini. Ini untuk buat kabelnya. Oke. Itu dia unit outdoornya ya teman-teman. Kita langsung ke selanjutnya. Selanjutnya ada bracketnya ya. Oke. Dalamnya ada kunci bintang, visor sama skrup, tambah baut. Dan ini apa? Ini penutupnya. Cek dalamnya lagi. Ini ini untuk bracket atau lebih ke kayak outbow ya. Bahannya aluminium, jadi anti karat ya teman-teman. Nanti cara cocok buat di luar. Oke, selanjutnya tentunya oke, selanjutnya ada indoor monitornya. Sini boxnya ya, box di dalam box. Ini ada fiturnya 7 in, TFT 1024 kalau 60 ya, touchscreen dengan integrasi IP cam surveillance, alarm integration, true call dan berwarna ya. Oke. Sama ya, pinggirnya juga sama, ininya juga sama, fiturnya doang. Kita buka unitnya. Ini sama segini doang. Tujuh in, gede ya. Ini untuk indoor, untuk di dalam, untuk pemilik rumahnya. Di dalam jadi kita bisa monitor di sini. Siapa tamu yang datang, kita bisa cek di sini. Dan kita juga bisa bisa cek sama bisa
beri instruksi juga. Ini tampilan depannya LCD, pinggirnya ada dahuat sama. Selanjutnya ada kabel, ada integrasi ini, ada pisir, ada skrupnya juga, ada buku manual sama bracket untuk device monitornya. Oke, segitu dulu ya. Udah, ada lagi ke Oke, sekian dulu review kamera intercom kita. Sampai jumpa di review produk selanjutnya.